Halo everybody, selamat pagi. Halo sahabatku semuanya yang penuh sepak terjang dan jungkir balik. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah tetap semangat dalam membuat karya dan kontennya? Kali ini kita jumpa lagi nih di jalan-jalan yang selalu ramai dan bersemangat. Nah, ngomong-ngomong soal konten kreator itu bermula, apa saja sih yang kita hadapi saat membuat konten? Dan bagaimana caranya agar video kita tetap eksis dan direkomendasikan oleh YouTube terus-menerus dan tidak berhenti atau nge-stuck. Nah, apakah ada caranya agar algoritma YouTube bekerja baik dan merekomendasikan video kita ke lebih banyak lagi audiens dan target penontonnya? Tidak main-main ya. Iya, memang bukan main-main ya, ya. Oke, guys, kita lihat dulu ya. Apakah video-video yang kita upload ini bisa bekerja dengan baik ke audiensnya? Yuk, guys, algoritma YouTube saya juga baru belajar sih, walaupun belum memahami, tapi kita sama-sama pemula. Saya hanya menerangkan bagaimana cara algoritma YouTube bekerja dan merekomendasikan video kita ke banyak audiens. Seorang konten kreator harus memiliki banyak modal dan keterampilan dalam membuat eksistensinya di dunia YouTube, terlebih konten kreator YouTuber pemula di tahun 2024 ini. Nah, aduh guys, garuk-garuk kepala ini. Nah, untuk mengoptimalkan video kita ini, apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam membuat video sebaik mungkin? Nah, ibaratnya kita ini perumpamaan seorang yang sedang berjualan atau yang sedang mempunyai market. Nah, tentu kita harus memperhatikan performa dan bungkusan thumbnail yang menarik di video kita ini. Ibaratkan sebuah jajanan snack yang dibeli oleh seorang pembeli. Ya, anggaplah seorang pembeli itu ibaratkan seorang raja. Tentu kita harus memperlakukannya dengan sebaik mungkin agar dia betah berlama-lama di produk olahan kita atau video kita yang memberikan performa yang berkesan kepada mereka. Nah, seperti itulah caranya. Kita harus membuat sesuatu yang semenarik mungkin dan memperhatikan dasar-dasarnya. Yang pertama, kita memperhatikan latar belakang video kita, kemana arahnya dan apa tujuannya, dan untuk apa video kita ini fungsinya, mengedukasi atau kehiburan atau sekedar bercerita serta memberikan info-info menarik lainnya. Nah, sahabatku, dalam kesempatan kali ini tentunya YouTuber-YouTuber pemula agar tidak gagal fokus dan tetap bersemangat, tentunya jangan semangat, jangan nggak semangat ya, karena ini masih siang, karena paginya sudah lewat. Kalau tadi paginya, kalau kesiangan jangan takut, rezekinya dipatok ayam. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ngomong-ngomong soal rezeki ini, bagaimana menurutmu? Apakah seorang YouTuber bisa mendapatkan hasilnya setiap bulan di sebagai konten kreator dan mendapatkan viewersnya? Oh, tentu banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil dari seorang konten kreator besar. Nah, sebagai konten kreator pemula, kita harus tetap memberikan ide-ide yang terbaik setiap harinya. Lanjut, next, apakah durasi tayang atau rasio klik tayang serta cara-cara penempatan CEO dan kata kunci berpengaruh pada performa video kita? Tentunya semua itu adalah elemen-elemen dari sebuah video. Itu adalah sesuatu hal yang bagus dan yang harus dilakukan oleh setiap konten kreator. Itu harus diperhatikan agar YouTube bekerja secara maksimal dan merekomendasikan video kita secara luas ke lebih banyak audiens dan lebih tertarget lagi. Dikarenakan seorang konten kreator harus memiliki ide yang semenarik mungkin. Nah, banyak sekali orang-orang yang memilih untuk eksis di dunia konten kreator YouTuber pemula di tahun 2024 ini. Nah, tentunya kita harus sama-sama bersemangat dong guys, saling mendukung dan saling mensupport satu sama lain. Nah, walaupun terkadang untuk membuat video kita
kebingungan nih, besok mau konten apa, besok mau konten apa. Sebenarnya gampang sekali sih, hanya memikirkan nice atau topik-topik yang murah, mudah-mudah saja yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana menurutmu guys di tahun 2024 ini? Tentunya kita harus melalui tahap demi tahap perjalanan menuju seorang konten kreator pemula di tahun 2004 ini. Nah, banyak sekali akal-akalan atau ide-ide rumit dan ataupun menarik yang lucu sekaligus memiliki nilai hiburan tersendiri bagi audiens di setiap kontennya. Tak jarang seorang konten kreator harus memeras otaknya agar bisa memberikan ide-ide itu kepada audiensnya. Terkadang konten kreator yang sudah bernama pun mereka juga kelimpungan dalam mencari ide. Tentunya mereka memiliki sebuah tim atau tim kreatif sendiri dalam menentukan ide-idenya. Nah, bagaimana menurutmu guys? Apakah pemandangan hari ini cukup menyenangkan dan memberikan nuansa dan wawasan baru terhadap kita sebagai konten kreator pemula di tahun 2024 ini? Tentunya dong, pasti. Nah, kita haruslah memberikan performa dan keyakinan hal yang menarik bagi setiap audiens kita yang ingin berkunjung ke channel kita dengan segala macam potensi dan kemampuan bakat yang harus kita kembangkan dan kita olah di setiap waktunya. Nah, konten kreator tentunya adalah orang-orang yang kuat dan tidak akan menyerah, sehingga kita bisa menikmati hasil jerih payah kita setiap bulannya dalam berkarya eksis di dunia YouTuber konten kreator pemula di tahun 2004 ini. Nah, guys, apakah ide-idemu ada yang lain, misalnya jalan-jalan atau konten-konten yang mengarah kepada olahraga atau film atau tema ide menarik lainnya di tahun 2024 ini? Ya, semuanya boleh-boleh saja, sah-sah saja di dunia YouTube di tahun 2024 ini. YouTube tidak melarang, asalkan tidak melanggar atau melampaui hal batas, misalnya tidak konten yang bukan orisinil dan konten-konten yang reupload. Tentunya kalau konten reupload kita harus memiliki skill yang lebih lagi agar tidak terbaca oleh YouTube sebagai konten reupload. Nah, kita harus memiliki cara mengedit yang benar. Cara-cara itulah yang harus kita pelajari. Bagaimanakah cara kita menargetkan memilih video kita yang bagus, yang layak. Nah, kita perhatikan ya, audiens yang lebih banyak mengarah kepada konten olahraga, sport, dan maupun konten kuliner. Nah, kebanyakan dari itu kontennya adalah konten yang berbaukan artis atau selebritis. Nah, untuk bisa menyamai dengan jangkauan dari konten-konten kreator besar seperti talent-talent tersebut, tentu kita harus berupaya maksimal agar algoritma YouTube lebih bekerja lagi untuk merekomendasikan video kita ke lebih banyak audiens dan ditemukannya oleh mereka-mereka yang membutuhkan video kita. Nah, seperti itulah sahabatku, bagaimana kita melihat banyak sekali kompetitor dan YouTuber-YouTuber pemula yang memberikan informasi positif bagi kebaikan kita semua di tahun 2024 ini tentunya. Nah, ada banyak sekali warna dan ragamnya kan guys. Nah, misalnya saya baru kemarin melihat ada konten ayam warna-warni. Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu konten yang memberikan nilai plus sekaligus hiburan. Ada juga konten yang mempermainkan yang mengandalkan permainan perasaan dan membawa kita kepada dimensi lain yang menghubungkan perasaan kita, yaitu konten-konten yang bernuansa horor dan konten-konten yang aneh-aneh lainnya, seperti mobil yang menggilas misalnya buah-buahan ataupun berbagai macam hal-hal aneh yang dilakukannya. Tentu itu tidak dilarang, asalkan kita tahu-tahu jalurnya agar YouTube dapat memilah mana konten yang bernilai edukasi, hiburan, dan lainnya.
Oke guys, apakah kita tetap bersemangat ataukah mundur di jendela tahun 2004 ini? Tentunya kita harus mundur dan tidak boleh patah semangat. Kalaupun patah semangat, itu hanya sebentar saja. Nanti kita akan memulai lagi di next selanjutnya bagaimana cara kita memulai debut kita untuk terus tetap eksis di tahun 2004 ini, terlebih sebagai konten kreator pemula di tahun 2024 ini. Apakah kita layak untuk mendapatkan subscriber serta viewers yang lebih banyak di tahun 2024 ini? Tentunya sekaligus penghasilan yang fantastis itu memiliki nilai yang bagus dan merupakan sebuah pencapaian yang besar. Tentunya harus didapatkan dengan hasil yang dan perjuangan yang keras pula. Nah, semuanya tentunya akan setimpal dan sesuai dengan kerja keras kita selama ini. Nah, itulah beberapa beberapa informasi tentang YouTuber pemula di tahun 2024. Nah, setidaknya bisa menambah sedikit saja wawasan bagi sahabatku semua dimanapun berada yang sedang kebingungan dalam memilih ide-ide konten serta informasi seputar konten kreator dunia di tahun 2024 ini. Nah, alangkah baiknya tentunya kita sebagai konten kreator tetap memilih jalur yang telah sesuai dengan konten kita, sesuai dengan algoritma YouTube, sehingga YouTuber tidak kebingungan lagi dalam mencari ide-ide untuk konten mereka di tahun 2024 ini, sekaligus tetap eksis dan berhasil nantinya dalam dunia perkontenan. Selamat. Nah, nice. Sekian dulu ya. Oke, guys, terima kasih.